sambutan dari komite sekolah, acara yang keempat pengantar dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan di HP, acara yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah menyanyi lagu Indonesia Raya dengan dirijen Ibu Eti. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kami sekali lagi, kami selaku orang tua,
sangat berterima kasih sekali dengan adanya program ini. Mudah-mudahan dengan adanya program yang dilaksanakan sekarang bisa terlaksana sampai tahun ajaran baru tahun berikutnya. Karena untuk tahun kemarin yang kurikulum yang tadi diperlihatkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu pada saat pantis itu memang tidak berjalan karena alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmati iman wa islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabi. Allahumma shalli yang saya hormati dan mengucapkan Bapak Mawas Pembina, Bapak Dr. Nes Haji Sakim MSD, juga yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Unsur Komite SMP Negeri 1 Pak Dr. Nes Agus Sukarya. Yang saya hormati juga rekan-rekan Bapak Ibu Guru serta seterusnya. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan bagi kita semua. Mudah-mudahan selamanya kita ada dalam lindungan. Amin. Selamat salam kita sampaikan dalam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, pada pengantar kata dan saya sebagai kepala sekolah, yang pertama mewakili unsur dinas setelah selesai acara dari entah pukul 10 atau pukul 11 saya tidak tahu, dan jelas ada niatan dari beliau di dinas ada kesiapan untuk hadir bersama kita. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan pada panitia yang telah mengupayakan acara ini dari perencanaan, kesiapan, kemudian pelaksanaan, dan pada akhirnya pelaporan atau evaluasi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komite. Sebagai pengantar saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, syarat dalam melaksanakan proses pendidikan di satu lembaga pendidikan, salah satu di antaranya adalah memiliki kurikulum yang digunakan oleh sekolah itu sebagai landasan, sebagai acuan siapapun yang berada di sekolah, termasuk saya, Bapak Ibu, juga teknik, atau bisa jadi warga pengelola kantin dan sebagainya. Nah, betapa penting wujud kurikulum. Mengapa? Karena kurikulum yang ada pada sekolah itu berdasarkan analisis konteks, kemudian berdasarkan analisis lingkungan dan berbagai macam analisis, kemungkinan-kemungkinan, nilai-nilai keunggulan, kemudian kelemahannya, ya, kita akan menyusunnya bersama. Saya narasumber juga ada acara begitu dan Bapak Ibu sekalian, sehingga betul diketahui apa cita-cita, visi yang kita inginkan ke depan, sehingga pengelolaan pendidikan di SMP 1 Jakarta ini ada garisnya, ada rambu-rambunya. Itulah yang disebut KTSP. Kemudian kemarin selama saya bertugas di sini sejak September, saya menggunakan kurikulum ini. Ini adalah produk ketika pantis. Ya. Di sini saya belajar, oh, Raja Guru itu seperti ini. Nah, ketika kurikulum ini kita gunakan lagi, boleh. Tetapi bisa jadi belum mengakomodir kehendak dari Bapak Ibu untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, kurikulum ini ada hak untuk ada perubahan-perubahan, baik ditambah maupun dikurangi. Terserah kepada kita semua sebagai respon. Banyak unsur yang ada di sini. Visi, misi, kemudian
struktur jam pelajaran, ekstrakurikuler, KKN dan sebagainya. Itu ada di sini. Nanti pada saatnya pemateri atau pembicara akan menyampaikan materinya dan kemudian bisa jadi penutup kita semua untuk berpikir bagaimana kurikulum ini realistis, program yang benar-benar bisa dilaksanakan di sekolah ini selama satu tahun ke depan. Kemudian saya sampaikan juga sebagai laporan kepada Pak Pengawas, juga Pak Komite, terus terang kami serta seluruh warga sekolah mengupayakan eksistensi sekolah ini berdasarkan aturan itu. Kemudian sebagai tambahan laporan juga, kami menyusun kurikulum ini dikejar oleh waktu. Sebelum Bapak Ibu kita semua melaksanakan tugas, sudah ada panduannya, sudah ada rambu-rambunya, jadi jangan kebalik. Ya Pak Ji, pembelajaran sudah berlangsung selama 3 bulan, kurikulumnya baru disusun. Nah, itu kondisi yang kurang berkenan barangkali, tidak sesuai dengan aturan. Jadi kurikulum dulu ada, acuan baru dilaksanakan. Nah, karena dikejar oleh waktu, maka waktu sesempit ini, setelah kita melaksanakan hari Senin pembagian kelas, pembagian buku perpustakaan, komite, kemudian penutupan MPLS dan sebagainya, saya paksakan pada nanti hari Rabu IHT, alhamdulillah hari ini bisa berjalan, mudah-mudahan lancar ya. Dan kemudian untuk penanganan siswa, pengelolaan siswa kelas 7 terutama Pak Komite, juga Pak Pengawas, dari sisi pendaftaran awal perlu diketahui pendaftar itu melebihi kuota Pak, ini cadangan, karena dilema Pak, lebih itu dilema ya, betul. Diterima bagaimana, tidak diterima bagaimana, diterima aturannya tidak boleh maksimum promo itu 32, ketika kali 8 8 normal, jadi 256. Nah, ketika diterima sangat menyakitkan, bisa jadi siswa itu sendiri bahkan orang tua, saya ingin menyekolahkan anak ke sini tapi tidak diterima gitu. Itulah sebuah kondisi ya, nyata di tahun ini Pak ada lebih dan menjadi kebanggaan gitu ya, dan tercatat di dinas yang lebih itu SMP 2 Jatiwangi dan SMP 1 Rajagel untuk sebenarnya 2, yang lain-lain masih kekurangan alhamdulillah. Kemudian peranan siswa setelah dinyatakan diterima melakukan daftar ulang, tadi semua daftar ulang bahkan ya ada yang tidak tertampung sebanyak 4 orang, kemudian langsung melaksanakan MPLS pada saat libur Kamis, Jumat, Sabtu masa pengendalian lingkungan sekolah. Supaya apa? Saya pikir dalam jadwal betul dalam kalender pendidikan itu mulai Senin sebagainya. Nah, aturan semula dalam juknis PPDB MPLS itu dilaksanakan pada libur. Kadung sudah terjadwal dan ada persiapan pemerintah jadi belum sejalan. Alhamdulillah. Jadi minggu ini tidak terlalu menyita waktu untuk hal-hal kegiatan seperti itu. Nah, ketika anak sudah terima, MPL sudah, dan kemarin hari Senin ditutup, kemudian kelas 7-8 dikondisikan, insya Allah besok semua kelas 7-8-9 siap untuk melaksanakan KBM. Saya dorong untuk tidak terlalu lama, ada situasi kondisional, transisi. Segera layani anak sesuai dengan harapan orang tua. Dan kemudian terima kasih kepada pemerintah dan guru. Minggu kemarin sebelum MPLS saya kumpulkan Bapak Ibu guru membagi tugas. Ibu ini tugasnya ini di kelas ini, Bapak ini tugasnya ini di kelas ini. Selesai. Nah, kemarin Pak rapat awal tahun jam 10 sampai pukul 12 lebih menyampaikan hal-hal yang harus dipedomani oleh Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan dari sisi penggunaan waktu, penggunaan fasilitas, kegiatan siswa dan sebagainya itu banyak disampaikan dan menjadi pegangan warga sekolah. Di samping tata tertib sekolah, di samping tata tertib siswa juga. Nah, dengan demikian, insya Allah Bapak Ibu guru di SMP Santo Rajagelu kecenderungannya sudah siap, tinggal prum
lamun cek gawang mah tinggal ditakol wae gitu lah. Besok tinggal melaksanakan tugas ya. Itu sebagai laporan juga atau informasi pada Pak Komite juga Pak Pengawas. Kondisi Satu Raja Galuh pada intinya sudah siap melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu, kegiatan ini selama satu hari dalam jadwal sampai dengan pukul 15 lebih ya. Nah, mohon diikuti. Silakan. Ya, jadi aktif Bapak Ibu. Bahwa ini adalah untuk kepentingan semua. Ada diskusi, ada rumusan, ada pleno dan sebagainya, kita ikuti mekanismenya. Bahwa betul-betul KKSP yang disusun berdasarkan aspirasi dari warga sekolah. Bapak Ibu guru, saya, Pak Komite juga Pak Pengawas, juga mungkin unsur-unsur yang lain. Itu memenuhi harapan dari panitia. Maka pada saat ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan in-house training penyusunan kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP SMP Negeri Satu Raja Galuh tahun pelajaran 2022-2023 secara resmi saya buka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kira mohon maaf bila materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Akhina mulana Muhammad wa sallim ala qawda ala sahabati masyhadi rasulullah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yurafi'an wa huwa yukafi'an majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kamilun khairul jalali wajhika al-karim wa 'azimi syu'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biha min al-ahwali wal ahwal wa taqbil lana biha jami' al-hajar wa tutahhirna biha min jami' ash-shaytan wa tarfa'na biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi salawati wa zikri min al-akhirati fil hayati al-akhirah. Ya Allah, pada saat ini kami mengharap ridha-Mu agar hati kami terbuka menerima hidayah-Mu, menambahkan keberkahan hidup kami dengan ilmu-Mu yang berguna dan bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, masyarakat serta bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangilah diri kami yang penuh kelemahan dan kekurangan ini. Semoga kelemahan dan kekurangan ini menjadi pemicu bagi diri kami untuk senantiasa berusaha menambah dan terus berusaha melengkapi kekurangan yang ada pada diri kami. Ya Allah, kami mengharap bimbingan-Mu agar kami menjadi pendidik yang baik, profesional dalam bertugas, nasionalis dalam berbangsa dan bernegara, bertakwa dalam beragama, dan bermanfaat bagi sesama. Fernasian pohon binas. Rabbana zolanna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, karena berkat rahmatnya kita diberi sehat, diberi ruang waktu untuk bisa berkumpul di majelis ini, yang mudah-mudahan majelis ini dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Teman-teman, acara pembukaan sudah selesai. Kita lanjut ke acara inti, yaitu kita memasuki materi pertama,
yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina kita, yaitu Bapak Dr. Anas Haji Sakim, dengan materi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, sosialisasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan, dan pengarahan penyusunan kurikulum SMPN 1 Raja Garut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ketua Komite beserta jajaran bisa bersilaturahim di dalam acara IHT In-House Training Penyusunan Kurikulum SMPN 1 Raja Galuh tahun 2022-2023. Mudah-mudahan pertemuan ini berjalan lancar dan mendapat berkah yang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat dunia dan mendapat syafaat dari yaumilah di hari akhir hari ya Rabbi. Bapak yang hormati dan bersama ini orang maaf, saya akan menyampaikan bukan menggurui ya, tapi hanya mengenalkan saja ya. Kebijakan Dinas Pendidikan sampai saat ini adalah tidak menekankan setiap satuan pendidikan untuk mengikuti kurikulum merdeka. Nah, kecuali sekolah penggerak dan sekolah IKM mandiri. Itu adalah sudah ada ketetapan atau keputusan dari Mendikbud Ristek dari pusat, itu adalah sekolah penggerak dengan sekolah mandiri. Itu adalah harus mengikuti kurikulum merdeka itu. Jadi kebetulan SMP 1 Raja Galuh ini tidak masuk kedua-duanya, jadi tetap menggunakan kurikulum 2013 ya, total semuanya ya. Karena kalau misalnya ikut-ikutan kurikulum merdeka ya nanti jamnya akan berkurang dan tidak ngeling. Kalau sudah masuk keputusan mendikbud ya ngeling, walaupun 1 jam cuma 1 jam seproyeknya itu masuk ngeling, jadi masuk dapariknya cukup. Dan itu, jadi kita tetap menggunakan kurikulum 2013 sekarang. Dimana kita semuanya sehat selalu ya. Nah, karena tahun 2024 ini secara nasional setiap sekolah itu harus mengikuti kurikulum merdeka, maka tak ada salahnya dari sejak sekarang kita mengenal kurikulum merdeka dulu. Jadi mempelajari, kemudian mengenalnya, kemudian sampai menjadi sehingga ketika tahun 2024 itu tinggal kurung saja, gitu ya. Jadi saling membuka update kurikulum 2024 merdeka ini. Karena itu saya akan menyampaikan sosialisasi kurikulum merdeka secara singkatnya aja, gitu ya. Itu. Baik. Nah, tujuan dari IHT adalah memahami ruang lingkup kurikulum merdeka, dasar hukumnya, karakteristik, isi kurikulum merdeka, keunggulan, struktur kurikulum merdeka, serta kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS, kesiapan dan dukungan pelaksanaan kurikulum merdeka dalam kerangka pemulihan pembelajaran secara mendalam, itu juga IHT sekarang. Ruang lingkup dari kurikulum merdeka ini ya, asal mulanya ini krisis pembelajaran itu fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar atau seperti literasi dan numerasi, ada jenis esensial yang penting saja ya. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan. Baik, Bapak Kadir. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina yang telah berkenan hadir pada kegiatan IHT ini,
Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik yang ada di lingkungan SMP Satu Ajagem. Sesuai dengan program IHT kita ya pada kesempatan ini adalah tentang penyusunan kurikulum ya, kurikulum sekolah. Nah mungkin saya sedikit ada dua kegiatan. Yang pertama adalah pemaparan apa yang pernah saya lakukan ya dalam penyusunan kurikulum sekolah yang sudah sekian tahun ya, dan yang berbeda yang dengan yang sekarang. Kemudian yang keduanya nanti otomatis karena ini penyusunan, otomatis bapak dan ibu yang ada di sini ya nanti terbagi-bagi tim, nanti kita akan membuat bersama-sama merumuskan apa sih maunya kurikulum sekolah kita. Jadi tidak hanya berdasarkan misalkan karena tugas sebagai kurikulum harus menyusun sendiri, tidak seperti itu. Rasanya nanti saya sudah serahkan ke panitia untuk bisa disampaikan dan dirumuskan di teraah. Jadi itu ada draft kurikulum yang tahun sebelumnya, apakah masih dipakai, diperbaiki, atau ada yang diganti, itu mah tergantung bapak dan ibu ya. Jadi yang penting sudah dirumuskan, dimusyawarahkan, maka terjadilah yang namanya kurikulum sekolah seperti ini ya. Ini penanggung jawabnya adalah bapak kepala sekolah. Penyusunnya harusnya tim ya, tim penyusun ya, yang biasanya diketuai oleh kurikulum ya itu. Jadi itu setiap tahun ini divalidasi dan ini adalah dokumen resmi sekolah, bukan dokumen apa-apa. Ini penting ya, kalau tidak ada dokumen ini ya sekolah tidak akan berjalan sebagai apa yang mestinya itu ya. Itu mungkin saya jelaskan anak aja. Yang pertama adalah mohon maaf saya di depan ini bukan menggurui atau cuma menyampaikan pengalaman ya, sehubungan saya sudah beberapa tahun ya di sekolah ini menjabat sebagai wakil sekda kurikulum. Yang pertama, apa sih dasar hukumnya kita harus membuat kurikulum sekolah? Kurikulum sekolah yang kita kenal adalah kurikulum di sini seperti apa? Mau draftnya sudah ada, apa mau diperbaiki, direvisi atau dihapus atau diganti, silakan nanti kita semua yang menyusunnya ya. Jadi itu, jadi ini analisis konteks itu adalah analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan istilah sederhananya ada analisis situasi penilaian kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik ya, itu baik sekarang atau yang akan datang. Itu ya, itu dua tahapan yang harus dibuat dalam pembuatan penyusunan kurikulum. Kemudian di sini tadi ada tim pengembang sekolah ya. Nah, betul saya di tim pengembang ini sekilas ini tugas pokoknya dari Google seperti ini ya. Ini ya, jadi ini mengatur mengakses pengembangan sekolah. Ini ada ya, tapi nggak tahu betul tidak itu dari Google ya. Tim pengembang sekolah. Jadi berbeda dengan tim pengembang kurikulum. Jadi dibedakan ya, tim pengembang sekolah dengan tim pengembang kurikulum ini. Kemudian selanjutnya si rutinitas setiap tahun oleh Dinas Pendidikan ya. Itu ini. Kemudian daftar isi yang ini ya, ada di sini. Kenapa saya memaparkan yang sudah ada? Karena ini sudah ada ya, yang kemarin tahun kemarin ya. Ini ada lembar pengasahan. Nanti yang kebagian nanti ini nanti bapak dan ibu dibagi 6 kelompok ya. Bab 1 kelompok mana, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan yang terakhir bab 6 termasuk pengadaan rampiran dan pramukaan ya Pak. Punya kamer pemuda.
Ande dan Juanda sekolah dan sepak bola. Bola voli. Padus menang boleh. Berarti padus menang. Satu. Ini hanya minggu aja enak. This DJ is breaking all the knobs off. Let's go.